Oke, selamat menyaksikan, tonton sampai tuntas. Jangan lupa ya, subscribe. Ini channel baru saya. Salam setongdere. Nah, seperti yang saya janjikan, akhirnya saya akan menjelaskan siapa pelatih kepala atau head coach Madura United pengganti coach Rahmat Darmawan. Nah, ini dia, perkenalkan. Inilah pelatih baru Madura United. Seperti yang saya bilang sebelumnya, pelatih tersebut berinisial FA. Ya, namanya Fabio Araujo Lefundes. Dia kelahiran Rio de Janeiro, Brazil, 25 Agustus 1972. Atau umurnya saat ini 49 tahun. Coach Fabio Araujo ini memiliki dua lisensi kepelatihan cukup mentereng, yakni lisensi Pro UEFA di Eropa sana dan lisensi Pro CBF atau lisensi Pro dari Federasi Sepak Bola Brazil. Selain di beberapa klub Amerika Latin dan Timur Tengah, Coach Fabio Araujo Lefundes ini juga memiliki pengalaman sebagai asisten manajer atau asisten pelatih di beberapa klub Asia Timur. Dua di antaranya yakni di Liga Utama Korea Selatan serta Liga Cina. Klub yang dilatih pun bukan klub kaleng-kaleng, yakni klub raksasa Korea Selatan, Jeonbuk Hyundai Motors selama 3 musim. Bahkan di klub raksasa Cina, Shandong Luneng, di musim 2017-2018, dia menjadi head coach atau pelatih kepala. Sama dengan posisinya dia nanti di Madura United, yakni sebagai pelatih kepala. Jika Anda bertanya, Coach Fabio melatih di mana sebelum gabung dengan Madura United? Sebelum bersama Madura United, Coach Fabio Araujo Lefundes ini menjadi asisten pelatih di salah satu klub besar di Brazil, yakni klub Botafogo, dari 2020 hingga 2021. So, itu dia ya, sudah saya jelaskan. Siapa pelatih kepala atau head coach Madura United? Pengganti Coach Rahmat Darmawan. Selamat menyaksikan video saya, tonton sampai tuntas, dan jangan lupa subscribe ya, serta pencet tombol loncengnya. Ini channel baru saya. Merah putih bendera ini.